macam PN ada buat laporan polis yang mengatakan mengenai laporan polis mengenai jelajah orang mahkota, mengatakan yang kerajaan menggunakan jentera kerajaan untuk tarik undi apa semua kan. So, mungkin ada. Hari ini MB jawab ya. Ya, saya ada dengar dan baca berita tersebut. Tetapi saya pun difahamkan bahawa calon PN sendiri pun pergi bersama-sama dalam program tersebut. Jadi ini bukan program politik, ini program untuk rakyat. Jadi orang PN ke, orang BN ke, orang PH ke, siapa saja pun boleh pergi ke program tersebut. Jadi rasanya mungkin dia dah tak ada modal. Dia gunakan itu sebagai retorik politik lah.